Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Untuk memberkati slot konsi tadabbur kita pada petang ini, marilah kita sama-sama mulakan dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah. Syukur kita rafa'kan kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya, dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama pada petang ini berada di dalam majlis ilmu walaupun secara alam maya. Majlis alam maya. Untuk kita terus mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Di alam maya lah, muka tak pernah bersua muka, hanya nama saja berkenalan melalui nama, melainkan sahabat-sahabat yang mengikuti maksurat. Nah, kita ada kenal satu dua lah sahabat. Dan ahlan wa sahlan kepada sahabat yang berada di ruangan chat. Kita ada Kak Yah, Kak Yah mendahului carta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sihat selalu Kak Yah cakap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Insya-Allah. Juga doa itu kepada sahabat yang lain . Waalaikumsalam warahmatullahi kepada Puan Rohaya Cik Man. Main jumpa saya ni Kak Rohaya. Kak Rohaya dari Sabah . Dan kita ada Kak Nur Aisyah yang sentiasa setia bersama-sama Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita ada sahabat-sahabat yang berada di ruangan Facebook Nampaknya Facebook kita berjalan dengan baik untuk hari ini. Alhamdulillah. Macam mana dan bagaimana cuaca di kawasan sahabat-sahabat? Hujan ketak ni hari ini. Tapi yang penting cuaca dekat kawasan Ustazah. Sebab saya nak bawa kita ronda dua hari dah tergendala ni kan. InsyaAllah tak sebelum. Sekarang ni dah mula hampir gelap awan ni. Jadi kalau nak ronda, baik ronda awal-awal ni. Ke nak ronda awal sekejap. Kita ada 40 mata memandang. 40 mata memandang. Untung yang 40 awal ni kan. Ataupun kalau yang lambat masuk tak apa, dia drag sikit nanti. Kita punya line kat bawah tu dia boleh tarik. Jadi Ustazah, sekejap sebelum tu Ustazah apa khabar? Weh, tak sempat nak tanya khabar Ustazah. Memang betul lah Ustazah Basyar sebenarnya. Tak sabar Ustazah suruh dah datang kat Terengganu tengok sendiri. Subhanallah. Okay, Alhamdulillah Ustazah sihat. Alhamdulillah hari ni dan sekarang ni bersama dengan Ustazah ada pelukis pelan. Sedang datang tengok untuk lukis pelan untuk bahagian penginapan untuk rumah orang
pondok orang tua-tua tu lah. Ha, sebenarnya bukan orang tua-tua, siapa pun orang tak tua pun boleh datang untuk pondok ni. Jadi pondok. Ustazah tak tahu nak tebuk istilah macam mana. Orang kata pondok orang tua-tua. Tak, bukan sebab ya, orang tua-tua. Dia nak muda ke, asal dia datang untuk namanya untuk mendidik diri dia, untuk diprogramkan. Ha, tempat program tu namanya tarbiyah stay. Tempat tarbiyah untuk tarbiyah. Janganlah sebut orang tua-tua. Itu pun rasa macam nak itulah. Sebenarnya itu je hasrat ustazahnya, bukan pondok orang tua-tua. Tempat tarbiyah. Asrama dia lah. Tempat pencari ilmu. Marilah Terengganu Kak Ya. Kak Ya. Selalu dulu-dulu. Zaman muda-muda dulu. Lah ni tak lama nanti insyaAllah. Apa ni? Kak Hamimah kata, boleh ustazah. Kak Hamimah pun tak sabar nak berjalan juga. Jom. Mari sana. Okey. Cuaca okey sekarang ya, Ustazah? Alhamdulillah, setakat ni masih lagi cerah lagi. Hampir-hampir kepada mendung. Jomlah kita pergi sekejap. Aku 52, cepat pergi share dekat kawan-kawan yang lain. Pantas. Okey. Apa ni, kita kongsi hadis ladu sekejap kan? Okey, boleh. Okey. Jadi hadis hari ni hadis yang ketiga, perbandingan dunia dengan akhirat. Firman Allah Ta'ala dalam hadis ini, dia kata, I'lamu annamal hayatu dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal awlad. Kamathalil ghaith a'jabal kuffar nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirah عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Itu daripada surah Al-Hadid. Jadi perbincangan daripada, ambil daripada ayat Quran ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Sahal, dia kata apa, Abdul Aziz ibn Abi Hazim an abihi an Sahl qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها ولغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. Maksudnya, daripada Abdullah bin Abi Hazim, daripada ayahnya, daripada Sahal, berkata, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tempat, dia kata, Mudi'un sautin fil jannah, tempat letak cabuk di dalam syurga lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di dalamnya. Berpagi-pagi atau berpetang-petang pada jalan Allah lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di dalamnya. Itu dia nak bawa satu perbandingan, sebab daripada surah Al-Hadid tadi, daripada ayat yang ke-20, Allah menyatakan, yang bermaksud, ketahuilah bahawa kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megah di antara kamu serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak. Seperti hujan yang tanam-tanamannya mengkagumkan para penanamnya. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning. Kemudian menjadi hancur. Dan di hari akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan daripada Allah serta keredaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Jadi apabila kita tengok daripada hadis ni, nak bagi tahu berbanding beza dunia dengan akhirat. Sebelum kita nak sebut tentang perbezaan dunia dengan akhirat, kita tanya hati kita kan. Duduk dalam majlis ilmu berpetang-petang dengan hari tak ada majlis ilmu, rasa macam mana? Kita biasa pukul 5:30 sampai 6:30 duduk dalam kelas kan, walaupun di alam maya. Tapi apabila ada hari tak ada kelas, rasa macam mana? Rasa kosong, rasa macam tercari-cari sesuatu. Subhanallah, baru kelas. Bayangkan, yang kita sebut namanya taman-taman syurga. Orang yang dah rasa kemanisan berada dalam majlis ilmu, telah rasa, kejapnya nak habis dia ke? Betul tak? Yeah. Tapi cuba waktu satu jam tu suruh dia baca Quran. Tanya? Satu jam, 5:30 sampai 6:30 suruh dia duduk depan tu baca Quran. Tak ke sekejap-sekejap pandang muka jam, sekejap-sekejap pandang muka jam, sekejap-sekejap pandang muka-muka surat Quran, belek sana, belek sini, berapa lay lagi, betul tak?
Ya Allah, ya Rahman. Tapi berada di dalam taman-taman syurga, kita tak terasa sebab apa keindahan yang telah kita nikmati. Subhanallah. Ha, rasa gelisah Ustazah, Kak Nuraidah katakan. Ha, ya gelisah sebab apa? Nak buat apa? Tak jadi pun kerja yang kita buat tu. Sana tak jadi, sini tak jadi. Sebab apa? Dah rutin harian kita. Wallahu a'lam lah orang lain. Ustazah kata Ustazah lah. Kan? Ha, kalau hari ni tak ada kelas. Tak ada kelas. Tapi tak buat juga benda lain pun. Kecuali keadaan terdesak, ada hal yang tak dapat dielakkan. Contohnya Ustazah berada di luar dalam kereta kan. Ha. Itu pun rasa resah, ya Allah. Biasanya petang-petang ni mesti ada kelas. Mesti tiap-tiap petang-petang ni mesti ada kelas. Ha. Ya Allah Akbar. Jadi sekiranya dunia ini nilainya sama 50% umpamanya dan akhirat pula 50%, masing-masing akan diberi tumpuan usaha mengikut kadar yang dinilai, itu 50% dunia dan 50% akhirat. Jika dunia ini sama dengan 20%, maka dia akan bekerja 20% untuk dunia dan untuk akhirat 80%. Begitulah. Jadi sekarang berapa nilai dunia berbanding akhirat? Bayangkan. Dia nak bagi tahu. Sekarang orang yang meletakkan, orang yang bijak, dia akan mendahulukan yang lebih baik ataupun yang lebih lebih utama dalam hidupnya. Maknanya dunia dan akhirat mana lebih utama? Akhirat lebih utama. Man arada dunia, tidak, barang siapa yang nak dunia, Allah akan bagi. Fanuktihi. Man arada al-akhirah, barang siapa yang nak akhirat juga Allah akan bagi. Tapi nak tengok siapa yang seimbang. Dia kata saya nak jadi orang yang seimbang. 50 dunia, 50 akhirat. Kan? Ha, nak jadi orang seimbang. Takut-takut di hari akhirat apabila timbang-timbang, takut akhirat lebih ringan. Nampak tak? Biasa kalau kita nak bagi nampak seimbang ke apa semua, biasa mesti kita akan lebih. Kalau kita buat ngam-ngam, biasa tak menjadi kan? Contohnya kita nak pasang mozaik kan? Ha, sebabnya kali pertama suami kata, ni nak try ni pasang mozaik ni. Ha, pasang mozaik tangga. Kadang ha, ada buat tangga sikit je dekat rumah ni. Dia kata dibukul lah. Ha, ngam-ngam. Lepas tu buat satu lagi ngam-ngam. Bayangkan mana boleh buat ngam-ngam sebab dia akan ada jarak di antara satu mozaik kepada satu mozaik. Betul tak? Kalau orang tu buat pengiraan ngam-ngam, bermakna yang terpaksa dilebihkan itu akhirnya terpaksa ketuk. Lalalah hancur derai mozaik. Nak bagi sama punya, nak samanya kan dah. Allahu Akbar. Itu yang maksudnya dalam hidup ini, jika kita ambil dunia 50, akhirat 50, takut-takut kecundang. Mesti ada border di antara tengah-tengah tu. Sebab kita mesti ada border kan antara dunia dengan akhirat. Subhanallah. Sedangkan dunia Allah dah bagi supaya kita kurangkan urusan dunia. Mana dia? Allah bagi masa kita kecil, kita tak boleh nak urus sendiri. Kita namanya kanak-kanak, kita sobiyun. Tapi apabila bermula dewasa, bermula namanya mukallaf, bermula daripada kita apa ni, sampai umur baligh, barulah Allah taklifkan. Bermakna Allah nak bagi tahu urusan kamu di dunia tak seimbang pun. Kamu kena lebihkan akhirat. Bayangkan, lebihkanlah akhirat berbanding dunia. Nah, jadi justru itu Imam Al-Bukhari menjelaskan, dia kata melalui ayat-ayat Al-Quran secara dengan ringkas menunjukkan bahawa dunia ini akan hilang sekalipun masa dia panjang, sedangkan akhirat kekal abadi. Justru itu, bataskanlah kehidupan kita, apapun yang kita nak buat adalah untuk kehidupan akhirat. Walaupun orang tu kata saya dunia saya nak cari, akhirat saya nak cari, betul. Tapi tengok bahasa, cuba guna ayat ni. Carilah akhirat, jangan lupa dunia, atau cari dunia, jangan lupa akhirat. Mana satu yang betul? Cari dunia, jangan lupa akhirat. Ha? Okay. Lebihkan saja. Masya dah bagi jawapan. Carilah dunia, jangan lupa akhirat. Itu maknanya otak kita yang utama apa dia? Dunia. Akhirat duduk nombor dua. Yang sebenarnya carilah akhirat, ya, jangan lupa dunia. Oh, Kak, ya, cari akhirat dulu. Ya betul Kak Ya, yang kedua tu yang betul. Cari akhirat dulu, dunia akan follow. Dunia akan follow kita. Sebab tu kita cari akhirat, Allah takkan bagi kita tinggal dunia.
Subhanallah. Contohnya kita kata macam ni. Saya nak cari akhirat. Apa perlu saya buat lah untuk dapat redha Allah? Allah berkata, bir walidaini. Buat baik dengan ibu bapa. Kita pun pergi buat baik dengan ibu bapa. Bukankah berbuat baik dengan ibu bapa itu adalah urusan dunia? Maknanya cari akhirat, dunia akan menyusul kamu. Tapi kalau kamu buat sesuatu untuk dunia dulu, saya nak apa ni, saya nak mak saya sayang saya, apa-apa hal kita kena dapat redha mak kita, contohnya kita pun utama mak, kita tak fikir tentang hari akhirat dulu, kita fikir asal mak kita redha, bayangkan. Jadi untuk mendapatkan hati mak, okay, kita pun pecutlah balik. Alah, hendak lalala sampai mak kita tak solat tadi. Hendak sayalah nanti kan kalau sampai lambat nanti, mak tunggu-tunggu, sian mak tunggu. Jadi saya sampai rela tak solat. Sebab apa? Sebab nak dapat nak jumpa mak cepat-cepat, nak sambut birthday mak. 14 hari bulan ni birthday mak Muzazah. Ha, tu yang sebut-sebut birthday mak tu kan. Okay. Subhanallah. Jangan sampai sebab tak apabila kita utamakan manusia ataupun dunia, akhirat kita biasanya tertewas. Betul tak? Ya. Yeah. Biasa kita akan tewas. Kita nak pergi rumah orang, nak pergi beraya contohnya. Kalau kita niat nak pergi beraya dengan rumah orang tu nombor satu, biasanya solat lambat. Tapi kalau kita nak pergi tu kita cari. Sebelum nak pergi beraya, tengok dulu jam. Berapa lama perjalanan ni? Sebab apa? Takut nanti solat tak sempat. Okey, dekat tengah jalan ni sempat ada satu masjid. Okey, kita singgah masjid dulu sebelum sampai. Maknanya orang tu cari akhirat. Di istilahnya yang betul, cari akhirat, jangan lupa dunia. Jadi depan ni jangan guna ayat. Cari dunia, jangan lupa akhirat. Okay. Kemudian apabila kita tengok bandingan, disebut bandingan dunia dengan akhirat. Dunia ini sesuatu tempat yang meletihkan. Betul tak? Dunia ini ada tempat yang kita rasa tidak adil. Tapi akhirat adalah tempat keadilan. Sebab tu seseorang yang inginkan keadilan, dia akan mencintai akhirat. Subhanallah. Kerana itu Allah banyak sangatkan ingatkan kita. Contohnya Allah sebut, hatta idza jaa ahadukumul maut qala rabbirji'un. Sehingga keadaan mereka bila datang kematian, mereka berkata, kada, wahai Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia. Bayangkan. Sebab apa? Banyak lagi benda yang kamu tak settle. Tapi orang yang memang mencintai akhirat, apabila dia Allah ambil nyawa dia, alhamdulillah, dapat jumpa dengan Allah, dapat rehat. Kan? Betul, kita akan sebut kepada sahabat-sahabat kita, ramai dah sahabat-sahabat kita meninggal kan. Kita kata, berehatlah kamu di alam sana. Ya tak? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rasa tengok bahagia sangat tengok sahabat-sahabat kita mati dalam keadaan baik kan. Mati yang seorang ni mati sedang menunggu azan, tengah perjalanan pergi masjid, merati dekat beranda masjid. Ya Allah, ya Rahman, ni'matnya tengok orang mati yang baik kan. Subhanallah. InsyaAllah, moga-moga husnul khatimah untuk kita. Moga-moga la'alli a'malu salihan fima taraktu. Moga-moga dia kata apa? Janji dengan Allah. Orang yang memang rasa tak puas lagi dengan dunia, dia akan kata, ya Allah, kembalikan aku dunia. Aku janji kalau aku hidup kembali, aku nak buat baik, aku nak buat baik, aku nak buat baik. Tapi dia hanyalah sebagai satu angan-angan. Jadi kita pada hari ini Allah dah bagi peluang. Lepas tidur, bangun tidur, alhamdulillah hidup lagi, sempat nak buat baik lagi. Ni. Okay dah. Bangun tidur, hendak bangun je tidur, celik mata, alhamdulillah, hidup lagi ni, sempat aku nak buat baik. Moga-moga setiap hari yang kita lalui adalah hari-hari yang lebih baik dan lebih baik untuk diri kita. Dan nak jadi orang yang lebih baik, berikanlah manfaat untuk insan-insan lain. Sebagaimana tengah hari tadi Ustazah sebut apa dia? Syawalkah aku? Kalau betul kita syawal, apa makna syawal? Terbit. Terbitlah kepada masyarakat untuk mengembirakan orang-orang lain. Kerana siapa yang mengembirakan manusia, Allah akan gembirakan dia. Wallahu'alam. Wallahu'alam. Jazakillahu khairan kathira atas perkongsian Ustazah tadi. Jadi sekarang ni kita nak ada jalan dulu. Ya, sekejap. Kita ada 116. 116. Alhamdulillah. Jom kita pergi berjalan nak.
Sekejap kita tanya penonton. Lepas berjalan baru tu. Kita tanya penonton saja je. Sebab nanti takut nanti hujan. Ustazah nak bawa kita ronda di kawasan Tarbiyah Stay. Jadi insyaAllah okey tak Ustazah kalau line untuk internet kat situ? Kita kena tengok kalau tak line. Kat mana gelap tu maksudnya tak ada line. Ustazah kena turunlah kawasan. Kawasan yang ada line. Okey. Nak tengok rusa. Nak tengok Sumaya. Nak tengok rusa. Tapi dia kena buat macam ni lah kan. Dia kena undur. Ya. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Jangan. Okay, saya jalan dulu. Okay, saya buat macam ni lah senang. Okay. Nampak empayan. Nampak tak? Nampak. Tengoklah semua dengan pokok. Dengan pokok-pokok dengan kain baju yang tak angkat lagi ni ha. Okay. Ni yang Ustazah kata yang plan kepada Syawal adalah membina tempat solat. Nampak tak? Ni untuk teruang solat. Okay, sekarang daripada rumah Ustazah, kita akan pergi ke Tarbiyah Stay. Nampak tak Tarbiyah Stay? Nampak. Nampak ah? Macam 50 meter macam tu kan? Tak jauh pun. Entah lah. Dekat je. Okay ni. Banyak buah kelapa. Ni baru ambil tadi daripada pokok tadi. Subhanallah. Ni dah nak tengok sangat ayam-ayam tu. Nampak tak? Subhanallah. Tu. 4 ekor ayam mengejar seekor ayam je. tu yang baru tetas, baru keluar. Ada 10 ekor anak ayam. Allah. Jadi sembelih ayam tu je lah Ustazah. Senang. Tu anak ayam yang baru tetas yang sebelah sana. Seekor ibu. Sini seekor ibu. Sana seekor ibu. Ada 3 ekor ibu dah baru menetasnya. Kita pergi tengok rusa dulu. Sibuk nak tengok rusa ni. Sumaya. Okay, nampak tak? Ni live daripada ada kuliah. ni apa ni perkepelan tu. Yang saya sebut ada orang. Perkepelan. Nampak. Pelukis pelan. Arkitek. Ni. Wow, tengah mandi ya. Allah. Ni yang ni tak letak nama lagi ni. Tak ingat nama-nama ni. Alah tak ada roti nak bagi dia makan ni. Kalau tidak boleh tengok dia makan roti. Sebab panas kan tengok dia berendam dalam air. Tu rusa lagi. Seronok. Banyak ekor tu. Okey, tengah mandi. Ada 7 ekor. 7 ekor. Nak tengok gambar? Nak gambar ke? Ya, Rok. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tak lari pun tengok ha. Betul. Ni, semua orang nak tengok. Intai apa tu? Tak ada makanan hari ni. Ada 7 ekor ni. Tak bawa pun makanan. Puan ditanya ada berapa ekor. Ada 7 ekor. Okey, sekarang kita tengok ini adalah muka depan kepada Tarbiyah Stay. Kepada ruang utama lah. Okey, kita ada ruang utama. Ni. Tak besar pun. Buka dia dalam 23 untuk Dewan ni. Atas 21. Ni naik tangga. Kena buat tinggi sebab kat sini banjir. Ni suami Ustazah. Big boss. Panggil dah. Nak minta lah makanan tu. Okay ni yang belum siap lah Ustazah kata tengah baru nak pergi cari ni. Tak siap-siap lagi ni. Ni Mozek. Wih luar Ustazah. Okay. Daripada. Alah. Dah gonggeng-gonggeng dah. Apa ni line Ustazah. Tu. Line ni. Tak sampai mungkin. Ustazah. Ustazah tak dengar. Kita ada 3 tingkat lah. Terputus je line. Tak ada line kan? Dia jauh sikit tak ada line. Tingkat lah. Lepas tu kat sini dia naik. Kejap saya naik tingkat atas. Ni sekejap. Ni naik tingkat untuk naik rumah. Ni dah siap. Okay, nampak tak? Nampak.
bilik nampak air ke tu? aneh terus hati bilik air naik tingkat, lepas tu di sini dia kita ada terus kepada beranda. Ni ruang kosong. Sini angin kuat sangat. Seronoklah, sedaplah. Ha ni terus kepada beranda. Kat studio ha, dari sini kita boleh nampak. Akik you ha, kita boleh tengok daripada luar. Ha, ni tingkat. Ha, oh. Okey. Sebelah ni tingkat atas. Tingkat atas, tingkat satu, satu setengah. Ha, kat sini kita akan masuk kepada master bedroom. Ha, kita tengoklah ada sejadahnya tengok orang solat. Ha, ni. Okey. Daripada beranda ke beranda yang sama. Dalam bilik ni ada bilik air. Ha, ni kita keluar. Ni. Ustazah dah putus. Sampai bilik air je, tak sempat nak keluar. Ustazah? Ha, nanti sebab dia tak siap lagi. Tak siap. Oh, itu tangga yang kampung Setiu eh, Setiu. Setiu kampung Maksu ha, dekat dah tu Puan Liz Daud. Dijangka bila siap. Apa ni untuk dia punya nombor akaun sementara usah-usah tak ni Rally daripada ujung nak hujan tu ya betul Kak Yah. Infak tapi setakat ni duit alhamdulillah yang sahabat-sahabat yang infak pada bulan Ramadan ada dalam lebih kurang dalam 30,000 kot. Ha, jadi boleh 10,000 kita gunakan untuk railing lah. Ha. Hal yang lain kita dah bayar untuk owning. Ha. Mana lagi? Okey, lepas tu kalau kita buat program, okey ni keluar daripada dewan terbuka ni. Ha, tak bumbung ni sebenarnya kita buat dewan terbuka. Jadi daripada atas kita boleh nampak rusa. Oh. Ha. Subhanallah. Ha, lepas tu daripada sini kita akan terus ke dom. Kita ada dom kalau kita buat program daurah kan. Kita ada naik atas sikit je kita buat dom. Ha, sini dom lah. Siap lagi ni ha. Diorang wiring datang pasang tadi. Ha, ni dom. Kita hanya ada tingkat. Ha, sebesar ni lah dom. Mungkin sejuk kot sini sebab kita akan pasang siling. Lepas tu kat sana tempat apa ni air. Dan kat dalam tu ada stok. Tak boleh dah tengok. Ha, kat dalam tu ada tandas. Kat dom ni memang dia siap ada tandas. Tempat bilik air, tidak mandi apa semua. Semua dah disiapkan. Ha, inilah dia design. Yang dibuat. Dan yang kita nak begitu memang lain tak ada. Nak buat kat belakang sana tentang rumah tu Ustazah ambil gambar je lah. Tentang yang kita plan tadi kita dah lukis dengan tempat untuk klinik Quran. Klinik Quran. Inilah doa-doa lah. InsyaAllah moga dipermudahkan urusan Ustazah. Ustazah pun dah penat naik tangga dah. Cuma tengah mencari siapa guru. Alah, tu Kak Yah ada tu. InsyaAllah. Doa lah sebab sebenarnya Ustazah memang berhasrat betul-betul untuk buka klinik Quran tu. Sebabnya Ustazah masa ambil master dulu, Ustazah buat kajian kes. Ustazah buat kajian kes tentang kaedah terbaik untuk mengajar Quran. Jadi dengan sebab tu Ustazah nak apply lah kaedah yang kita nampak antara kaedah terbaik lah untuk mengajar daripada awal Quran di peringkat asas. Itulah hasrat dalam hati Ustazah. Moga-moga dia tercapai sama ada kalau Allah matikan awal ada orang penerus perjuangan. Kalau tidak, kita akan teruskan membina legacy, membina satu apa ni mata rantai perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Balik dah ke? Okey, terima kasih banyak Muiz.
Okey, ya, terima kasih banyak. Dengar benan. Okey. Kasih staklah dulu. Nana tak ada benan nak bagi ke baby kejap-kejap. Dia baru dapat baby kecil. Cepatnya dah sampai rumah. Bukan tadi dekat tapi stay. Dah sampai rumah dah. Oh, macam wali macam terbang-terbang je. Okay. So, terima kasih mak, bagi kat baby. Alah, Kak Yah, bagi Yah duit kat baby. Sabar Syah Allah, sabar ke jauh. Tak dekat je. Dah kita kat sini. Mana nak mengajar di Terengganu. Marah aku besar. Ustazah Basyar tak boleh ngajar. Ustazah Basyar dia ada anak murid tersendiri. Masya Allah. Okey, jadi. Ustazah, yeah. Ustazah tarik nafas dulu lah. Ustazah tarik nafas dulu. Mengah. Mana dia mengah dah? Dia kata mengah tengok Ustazah. Kalau sebabnya orang tu baru nak balik kan. Dengan anak angkat baby-baby dia apa semua. Allah Ustazah, terima kasih dia tolong bawa kami semua ronda-ronda. Jalan-jalan. Ya, jalan-jalan ronda-ronda. Semangat sikit tengok tu. Nak cuk bilik pun boleh. Tak adalah gurau je Ustazah. Nak buat program pun boleh. Besar. Ya, InsyaAllah. Semoga kalau siap dia kita dapat bersemuka kan buat program. Dan untuk apa ni nombor akaun tu untuk yang hari ni saya tak letakkan dekat link sebenarnya. Kalau yang sebab hari ni agak kelang kabut untuk saya buat broadcast ni, tapi untuk kelas-kelas yang lepas memang setiap kelas saya memang ada letak di ruangan description. Scroll saja daripada macam ni kan, ada kat bawah tu. Kalau dekat Facebook dia ada tulis kat atas, ada kat situ akaun penggalak kan, apa akaun penggalak. Pertubuhan Penggalak Dakwah Ummah Malaysia. Tapi kita buat kod yang besarnya Penggalak lah. Ya. Yeah. Okay. Sebab apa? Ingatkan sikit tentang pandemik hari tu kan. Dengan dos penggalak. Betul. Ambil kenangan sikit. Kenangan kena injek dos penggalak. Kalau tidak kerana pergi umrah mesti tak injeknya dos penggalak tu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih semua ramai ketemu saya. Okey Ustazah silakan. Ustazah boleh okey untuk sambung. Okey boleh, hari ini kita nak sambung tentang surah As-Saffat. Okey. As-Saffat. Subhanallah subhanallah. Iaitu surah yang pertama dalam Quran start daripada Al-Fatihah yang kita belajar hari itu sampai dah sekarang ni As-Saffat, surah yang bermula dengan Qasam. Okey. Dalam Quran ada 15 surah yang bermula dengan sumpah. Dan surah yang memberikan induk kepada sumpah ini ialah surah As-Saffat. Iaitu Allah bersumpah dengan golongan-golongan yang muhsin, iaitulah para malaikat. Allahu Akbar. Allah mulakan dulu. Ya Allah, yang berbaris-baris. Siapakah yang berbaris-baris itu? Bersaf-saf ini ialah para malaikat. Sebab tu biasa kita akan sebutkan. Kalau duduk dalam saf, kadang nampak Islami. Duduk dalam barisan, nampak tidak Islami. Bayangkan, pelik kan? Padahal serupa je barisan tu bahasa Melayu, saf tu bahasa Arab. Kan tak? Tapi istilah walaupun diterjemah dalam bahasa Melayu barisan, dia tidak akan menyamai saf. Saf ini dia dah lah duduk dalam keadaan berbaris, lepas tu dirapat-rapatkan. Itu istilah saf. Maknanya bahu bertemu bahu. Kan tak? Saling mengenali di antara satu sama lain. Sebab tu apabila kita sebut saf dalam solat, dan apabila kita habis solat, kita kena bagi salam. Maknanya kita bertegur sapa. Bukannya duduk yang tak kenal orang kiri kanan. Allahu Akbar. Jadi As-Saffat ini maksudnya yang bersaf-saf. Yang bersaf-saf, yang berbaris-baris, iaitulah para malaikat. Dan apakah tema kepada surah As-Saffat ini? Kalau kita tengok dia merupakan surah yang pertama kan? Siapa kat sini? Sila tulis. Dah tadi suruh Ustazah dah buat kerja. Jalan sana, jalan sini kan. Sekarang sahabat-sahabat pula buat kerja. Tuliskan 15 surah yang yang bermula dengan sumpah. Ustazah dah bagi tahu surah As-Saffat yang pertama. Okay, sekarang tulislah. Satu, 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 satu. Tulis. Ada 15. Sampailah kita habis kelas petang ni.
Nak tengok cukup ke tak cukup. Carilah, tiru dalam Quran pun tak apa. Tapi ustazah nak tengok sejauh mana usaha mencari itu. Tapi ramai budak, orang-orang zaman sekarang ni kan dia bijak, dia tanya Ustaz Google. Jadi dia tak buka Quran. Betul tak? Dia pergi tanya Ustaz Google, Ustaz Google 15 surah sumpah. Oh, Ustaz Google pun bagi tahu. Jadi akhirnya dia lebih rapat dengan Ustaz Google berbanding dengan Al-Quran. Sebab tu apabila surah buka Quran, surah ni duduk kat mana? Tercengang-cengang, tercengang-cengang kan? Ni kata kat diri sendiri juga ni. Mulalah terkiak-kiak, terkiak-kiak cari. Surah Yasin, okey, ingatlah Yasin tu, ingatlah juz 23 kan? Surah ni pula, surah ni duduk selepas mana? Surah Fatih, surah Ya Allah Ya Rahman. Jadi nak tak nak, apa perlu kita buat? Kena selalu menyanyikan nama surah-surah dalam Al-Quran. Macam siapa dulu nama? Nur apa? Nur yang duduk kat Pahang tu. Yang duduk kat Pahang. Yang kita suruh dia sebutkan nama-nama surah dalam Al-Quran, dia berjaya. Allahu Akbar, Allahu Akbar kan. Subhanallah. Jadi dalam surah ini dia memaparkan kepada kita, kalau kita tengok surah As-Saffat ayat dia adalah 182. Apabila kita buka surah As-Saffat, dia dalam tu ada cerita tentang para nabi. Sebut sahaja ada cerita nabi, menjelaskan kepada kita surah ini ialah surah Makkiyah. Tidaklah Allah datangkan cerita nabi melainkan untuk beri semangat kepada kita, supaya model untuk kita ikut perjuangan, cara hidup, bagaimana susur galonya, tengok para nabi. Jadi oleh sebab itu tema dalam surah As-Saffat ini ialah serah diri pada hukum walaupun belum faham hikmah. Kenapa? Padahal cerita di peringkat awalnya sumpah. Apabila Allah sumpah dalamnya, induk cerita yang Allah nak bawa kepada kita iaitulah kisah Nabi Ibrahim di arah sembelih anaknya. Bayangkan? Mula-mula Allah bawa sumpah. Kenapa Allah sumpah ni? Allah nak cerita betapa makhluk-makhluk ini semua mulia. Semuanya patuh pada perintah Allah. Tiba-tiba Allah pun bawa kepada kita kisah bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam benar-benar makhluk Allah yang patuh perintah Allah. Serah diri kepada Allah. Buat apa yang Allah perintah walaupun belum faham tentang hikmah. Jadi kita hari ini, apapun perintah Allah, tahu ke tak tahu ke, buat aja dulu. Bayangkan? Contohnya lah, dah Nabi sebut baca Al-Mu'. Kita pun baca lah, tak tahu pun apa makna Al-Mu' pun tak tahu pun, tapi baca je Al-Mu' kan dah. Masuk je malam, baca. Fikir, orang kata apa? Untuk jaga dalam kubur. Yelah, nak jaga dalam kubur. Baca. Tak tahu lagi hikmah dia, bayangkan? Benar ke? Betul ke? Tapi sebab apa? Kepercayaan kita kepada cara hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu inilah yang kita sebut sebagai Muslim, menyerah diri. Okey? Akur tentang apa yang telah Allah takdirkan. Walaupun belum tahu tentang hikmah. Subhanallah. Inilah dia yang Allah sebut tentang makhluk satu, walaupun ada beberapa nabi yang disebut dalam surah ini, tapi di highlightkannya adalah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang yang benar-benar muhsin, buat sesuatu untuk mencari redha daripada Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Jadi kalau kita perhatikan daripada ayat 1 sampai kepada 10, Allah bersumpah dengan malaikat. Yang Allah sebut, okay, kita tengok dalam Quran. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassaffati saffa, fazzajirati zajra, fattaliyati dzikra. Okay. Demi rombongan malaikat yang berbaris-baris bersaf-saf, demi rombongan yang melarang dengan sebenar-benarnya daripada perbuatan-perbuatan maksiat, demi rombongan yang membacakan peringatan. Jadi Allah terus direct cerita kepada kita tentang kenapa Allah muliakan para malaikat. Dia sedang melaksanakan, iaitulah
Allah angkat martabat yang buat kerja amar ma'ruf nahi mungkar. Sebab tu siapa nak jadi golongan yang mulia, Allah suruh ambillah tugas ini. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Allahu akbar. Ha, ni ustazah pun tengah-tengah risau ni. Ha, tak? Ha, dapat mesej, dapat daripada grup nak diadakan majlis hari raya. Baru je tadi cakap alhamdulillah tahun ni tak ada pun handa majlis hari raya buat makan-makan tepi kubur. Tiba-tiba hari ni tanya grup tanya dia betul ke ada majlis hari raya di kubur. Okey dah. Dia kata kita buat pagi tu bersih-bersih kubur. Lepas bersih kubur ada kemah dia buat dekat tepi pagar kubur, makan-makan dekat situ. Subhanallah. Ustazah tarik nafas panjang ni. Seakan-akan hari ini Allah suruh kita bongkarkan kisah As-Saffat. Allah tanya, apa ikhtiar yang kamu boleh buat? Bayangkan. Dan setiap kali kita menentang sesuatu yang benar, pasti akan ada tentangan. Betul tak? Sebab orang yang buat mungkin dia akan fikir melalui logik akal. Orang dah penat kan? Orang dah penat pergi bersih-bersih kubur. Jadi kita nak bagilah makan-makan kan? Hak yang lebihnya orang yang tak bersih tu. Hak yang bersihnya mungkin lelaki je yang pergi bersih. Betul tak? Yang potong-potong rumput, yang pergi train rumput apa semua. Tak? Kutip-kutip apa semualah dekat-dekat kubur. Hak yang lain-lain tu. Dan apabila sebut makan-makan di tepi kubur, mestilah bergembira. Sedangkan bayangkan bagaimana perasaan ahli kubur. Pagi tadi baru kita bincang ziarah kubur. Bayangkan kubur selalu berkata, kamu tu leka, kamu sedar tak? Aku ini ada tempat sendirian. Tapi kamu dengan seronoknya berada di atas aku. Kamu itu tahu tak aku ini tempat kala jengking dan cacing? Tempat kemusnahan. Tapi tiba-tiba kamu dengan berseronok-seronoknya. Sedangkan inna dunya la'ibun walahun. Baru kita baca tentang tadi kan daripada hadis. Bandingan dunia dengan akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi doakan untuk ustazah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Macam tak? Ha. Jadi apabila nak buat satu benda dengan ihsan, hanya mencari redha Allah, apa menjadi jitu kekuatan kita? Iaitu inna ilahakum lawahid. Tuhan kamu hanyalah satu. Esa. Bayangkan, wala di mana kamu berada, tegakkanlah agama Allah. Laksanakanlah tugas amar ma'ruf nahi mungkar walau di mana kamu berada. Untuk buat, nak jadikan baldatan tayyibatun wa rabbun ghafur, apa perlu kita buat? Cantas kemaksiatan. Bayangkan, kalau sekadar kita suruh buat benda baik tapi maksiat kita tak cantas, bermakna akan bercampur bau di antara baik dengan buruk. Yang kita panggil islamisasi. Islam yang kita anuti adalah Islam yang benar-benar. Ha. Bukannya islamisasi, Islam hanya pada nama. Apa soalan tadi? Tak boleh ke buat makan-makan tepi kubur? Ya, tapi memang tak boleh. Buat pesta dekat tepi kubur tidak dibenarkan. Kalau sahabat-sahabat nak tengok, boleh bukalah daripada buku, saya cek semula lah, confirm balik daripada Buku Imam Al-Ghazali lah kebanyakannya Ihya Ulumuddin. Nanti saya dah cek semula. Nanti insyaAllah kalau saya dah sempat, saya dah buka buku tu, nak cek balik dalam bab berpesta di tepi kubur. Okay? Ini bukan tempat pesta. Kubur bukan tempat pesta. Sebab tu tempat apabila kita nak buat adalah dibacakan talqin. Nak mengubah suatu budaya daripada kampung bukan benda yang senang. Kan? Sebab benda tu dah sejajar. Ustazah ingat zaman ustazah kecil je. Sebab selalu kan kita raya ketiga je kan, kita pun balik KL. Mana tahu kan? Orang buat raya kat sini macam mana. Ingat-ingat zaman kecil dulu je. Kenapa buat macam ni? Kenapa buat macam ni? Walaupun wakaf tu duduk di luar. Tapi di tepi pagar. Masjid. Namanya masjid pula dah. Di tepi pagar. Pagar kubur. Orang panggil apa? Sempadan kubur. Subhanallah, subhanallah. Masih namanya kubur. Nama dia tu kubur. Allahu Akbar. Sebab tu orang yang duduk rumah dia sebelah kubur, dia kena berhati-hati.
Sebab Allah sentiasa bagi peringatan. Tiba-tiba koklah dia buat majlis kahwin kan. Berpesta. Boleh nak buat majlis kahwin. Tapi cuba imagine kalau kamu pasang dengan lagu-lagu. Sebelah kamu tu kubur tau. Allah nak ingatkan. Kamu senang-senanglah hari ini. Nanti kamu akan masuk dalam perut aku. Allahu Akbar. Jadi balik semula. Daripada ayat 11 sampai 23 dia menceritakan tentang sikap penduduk penduduk Mekah. Bermula daripada ayat 24 sampai kepada 36 iaitu ahli neraka tuduh-menuduh. Sebab apa? Saling menyalahkan di antara satu sama lain. Tak cukup dengan dunia berkelahi, lalu dia akan menyalahkan kepada ahli-ahli neraka sama sendiri di dalam neraka. Bahkan dia akan memarahi. Selama ni kalau dunia, kita ajak dia buat baik, dia marah kat kita kan. Tapi apabila dia masuk dalam neraka, dia akan kata, dia dulu tak buat macam ni, dia dulu tak ingatkan aku. Bayangkan, sebab tu sebelum mereka dakwa kita di dalam neraka nanti, tunaikanlah, iaitu bagi nasihat amar ma'ruf nahi mungkar semasa kita hidup. Jangan sampai dia boleh... Ya betul, ada cadang kan. Itu pun saudara bagi cadang buat buat majlis makan-makan tu dekat masjid. Dekat masjid besar kan. Dan boleh dibuat terus kepada majlis ilmu. Tak ada cara lain untuk kita didik masyarakat melainkan dengan dengan ilmu. Tak tahulah esok insya-Allah saudara nak cuba suara sebab esok kuliah ustazah dekat masjid. Jadi insya-Allah kita cuba ketarakan untuk mengambil jalan yang lebih baik supaya semua akan jadi dapat manfaat kan? Bukan untuk kelahi, tak ada nak cari salah siapa pun. Cuma Allah nak tunjuk kepada kita apa yang perlu untuk diperbetulkan. Okay. Kemudian pada ayat 40 sampai 60 merupakan perbualan ahli syurga. Kalau 24 sampai 36 dia cerita tentang perbualan ahli neraka. Sekarang cuba sahabat-sahabat perhatikan sekejap perbualan ahli neraka. Bermula daripada ayat 20-24. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil daripada ayat ayat kejap Okey. 24 dia kata apa? Waqifuhum innahum mas'ulun. Tahanlah mereka di tempat perhentian. Sesungguhnya mereka ini akan ditanya. Okay. Apa yang mereka akan ditanya? Malakum la tanasurun. Mengapa kamu tidak saling tolong-menolong? Balhumul yaumul mustaslimun. Bahkan mereka pada hari itu menyerah kepada keputusan Allah Azza wa Jalla. Dan mereka waqbala ba'duhum ala ba'di yatasa'alun. Mereka sebahagian mereka mengadap kepada kebahayaan saling bertanya-tanya tanpa berbantah-bantah. Mengapa? Macam kita lah kan. Tak ada jawapan. Hanyalah saling tuduh-menuduh di antara satu sama lain. Wala'iyazubillah. Sebab tu carilah jalan jalan perdamaian di atas muka bumi lagi. Kemudian bermula daripada ayat 61 sampai 74, Allah bagi amaran kepada yang hidup. Okay, perhatikan pada ayat 61, Allah kata, limith lihadha falya'malil amilun. Demikianlah Allah kata, hendaklah beramal orang-orang yang mampu beramal. Kita pada hari ini yang masih hidup, ambil peluang sungguh-sungguh nak jadi golongan yang mukhlisin. Beramal selagi mampu beramal. Adzalika khair nuzulan am syajaratuz zaqum? Allah tanya. Sesungguhnya kami jadikan pohon zakum sebagai azab bagi orang yang zalim ini. Jadi Allah tanya, apakah makanan syurga itu lebih baik, khair, yang Allah turunkan kepada kamu, au syajaratu zakum, kamu mana nak? Nak pokok zakum ke nak makanan syurga? Ha, mana lebih suka? Mulut memang boleh menjawab, tapi tanpa sedar kan kita sebenarnya memang tak syukur. Selalu cari benda yang tak ada. Kita pergi-pergi rumah orang kan, orang hidang makanan, kita pun tengok semua. Lontong tak ada ke? Lah, mak. Kamu dah nampak kan atas meja apa yang ada kan? Duk tanya benda yang tak ada kan? Betul tak? Ini tanda-tanda ciri-ciri orang tak ada sifat syukur. Na'uzubillah min zalik. Jauhlah perangai kita macam tu. Kalau kita pergi-pergi orang hidang ada kuah nasi impit, ada nasi impit, kita tanya, sate tak ada ke ada nasi impit? Ya Allah, kalau ada dia mesti hidang lah. Dia tak ada tu, hendak dia tak hidang tu maksudnya tak ada lah tu. Jangan duk sibuk nak tanya.
Ah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebab dengan soalan tanpa kita sedar dia akan mengecewakan hati tuan rumah kan? Kita mungkin tak sedar. Mungkin contohnya dia tanya, sate tak ada ke? Yelah, kita ni bukannya orang ada duit nak idang sate. Setakat idang si impik je contohnya. Kalau dia jawab macam tu, bayangkan hari-hari raya kita nak bermaaf-maafan tapi ditambah dengan dosa. Na'udzubillah min zalik. Justru itu jadilah orang yang orang yang bersyukur atas apa yang Allah Allah anugerahkan kepada kepada kita. Kemudian pada ayat 75 sampai 98 Allah cerita tentang keengkaran kaum Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian pada ayat 99 sampai 113 Allah cerita tentang Nabi Ibrahim alaihi salam. Ha. Jadi sebab mulakan kisah ini dengan As-Saffat tentang para malaikat yang berbaris-baris. Malaikat ini adalah makhluk Allah yang paling baik. Bayangkan yang tak pernah buat dosa. Jadi Allah pun, kita pun ambil sebagai tema dalam cerita yang dibawa ini, iaitu temanya bagaimana Nabi Ibrahim lah yang ikhlas, kena, yang benar-benar menyerah diri kepada Allah Azza wa Jalla buat apa yang Allah perintah. Kemudian pada ayat 114 sampai 122 Allah cerita pula tentang bagaimana peranan Nabi Musa alaihi salam. Ayat 123 sampai 132 dicerita tentang pengutusan Nabi Ilyas. Ayat 133 sampai 148 cerita tentang Nabi Lut. Okay? Dan ayat 149 sampai 170 cerita tentang Allah ingatkan penduduk Mekah. Aku dah bawa cerita para nabi semua ni. Sekarang aku nak ingatkan kamu. Kamu buat pilihan sendiri. Nak jadi siapa? Allahu Akbar. Last sekali, janji Allah tetap akan berlaku. Bermula daripada ayat 171. Sahabat-sahabat perhatikan. Pada ayat 171. Walaqad sabaqat kalimatuna li'ibadina al-mursalin. Allah dah ceritakan semua sebelum ini tentang kisah-kisah hamba-hamba Allah. Innahum lahumul mansurun. Ya tak? Kan Ustazah tak nampak. Betul ya? Mansurun ya? Iaitu mereka itu pasti akan mendapat mansurun, pertolongan. Wa inna jundana lahumul ghalibun. Sesungguhnya tentera-tentera Allah itu pasti akan menang. Jadi oleh sebab itu, jadilah kita nahnu ansar Allah. Kitalah tentera-tentera Allah. Asma, tolong yang angkat kain sekejap. Nak hujan dah, bunyi guruh. Okey, Allahu Akbar. Justru itu kekallah kita menjadi orang yang benar-benar berada di atas jalan, jalan kebenaran. Cuba jadi insan terbaik. Manusia ini, kalau dia paksa diri dia dan dapat didik nafsu dia jadi orang baik, dia akan menjadi lebih baik daripada para malaikat. Bayangkan. Tetapi jika dia tidak didik nafsu dia, dia akan menjadi lebih jahat daripada syaitan. Jadi manusia ni ada satu potensi dalam hidup dia, boleh pecut sampai ke atas, boleh lebih hebat, dan tapi dia juga boleh merudung lebih hina daripada binatang. Bayangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi Allah menutup surah As-Saffat kalau dimulakan dengan bersumpah dengan makhluk yang paling mulia, lalu Allah menutup dengan tasbih dan juga tahmid. Yalah, walaupun lembab angkat, kan tidak kena hujan. Allah kata apa? Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Biasa kita baca bila ayat ni? Penutup doa. Betul tak? Apabila kita nak tutup doa, kita baca subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maksudnya dalam ini dia merangkumi apa dia? Setelah kita melihat semua fenomena, setelah kita diajar tentang seluk-beluk perjalanan hidup ini, kita dah tahu apa yang kita nak cari dalam hidup ini, ya, semuanya adalah satu kita sebut maha suci engkau wahai Allah. Tidak ada yang mustahil. Semua yang engkau takdir adalah yang terbaik. Maha suci engkau ya Allah, Tuhan yang maha perkasa daripada sifat-sifat yang mereka katakan. Jadi mentawajuhkan diri kita, kita tidak akan menyembah selain daripada Allah. Wassalamun alal mursalin, dan selamat sejahtera bagi para rasul, dan segala puji hanyalah untuk Allah Tuhan sekalian alam. Jadi dalam hati kita tidak akan membesarkan selain Allah.
hanya yang paling besar adalah Allah. Nak syukur pun pada Allah, nak terima kasih pun pada Allah, nak rasa bahagia pun dengan Allah, nak merengek pun dengan Allah. Allah adalah tempat pergantungan dalam hidup kita. Jadi kalau kita tengok kan, di peringkat awalnya, kenapa surah ini disusun selepas surah Yasin? Kalau surah Yasin dipenutup kepada surah Yasin, Allah cerita juga tentang tentang hari kebangkitan kan. Dan apabila cerita tentang hari kebangkitan, Allah pun memulakan tentang makhluk yang paling indah. Sebab makhluk yang mula-mula Allah akan dibangkitkan adalah makhluk yang mulia. Yang akan buat tugas ini semua, yang ada sangkut paut dengan hari akhirat, siapa dia? Para malaikat. Sebab malaikatlah yang tulis semua nota-nota kita kan. Semua amalan-amalan kita, malaikatlah yang memegang arasy Allah, malaikatlah yang memegang kerusi Allah, malaikat segala-galanya ini adalah tugas para malaikat. Bayangkan, dan hari akhirat nanti yang akan dihitung bukan malaikat. Malaikat tidak akan dihitung. Dia adalah kaki tangan Allah. Tapi kita dan juga jin, makhluk jin, minal jinnati wan nas adalah makhluk yang akan dihisab. Sebab tu penutup surah dalam Quran, surah An-Nas, mengingatkan kepada kita bahawa seluruh perjalanan daripada suratul Fatihah Allah ajar ini, ambillah pengiktibaran kerana yang akan dihisab di hari akhirat adalah jin dan juga manusia. Allahu Akbar. Jadi kalaulah sebelum daripada surah As-Saffat ini, surah Yasin, Allah mulakan juga dengan sumpah kan, tapi dengan huruf muqatta'ah. Apabila sebut huruf muqatta'ah, yang akan di-highlightkan adalah Al-Quran. Tapi apabila dibawa dalam surah As-Saffat, Allah buat adalah bentuk sumpah kepada para malaikat. Sedangkan Yasin kita sebut sebelum ni, dia juga adalah nama pada Nabi sallallahu alaihi wasallam kan. Yasin adalah nama Nabi Muhammad. Jadi lepas Nabi Muhammad yang paling mulia, Allah angkat siapa lagi yang mulia? Itu di kalangan para malaikat. Subhanallah. Jadi rasanya cukuplah sekadar itu. Kenapa Allah sumpah juga ni? Sebab Allah nak bagi kaitan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun ini, Allah nak menegaskan. Sebab masih lagi ada orang yang mengatakan tentang malaikat itu anak perempuan Allah kan. Uzair itu adalah anak Allah. Nabi Isa itu anak Allah, tentang Trinity. Jadi Allah nak betulkan balik bahawa tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Dan apabila agama yang Allah redha adalah radina billahi rabba wa bil islami dina. Hanya Islam yang Allah redha. Yang mana cara hidup Islam ini mengikuti kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabiyan wa rasula. Dia adalah nabi yang bawa berita kepada kita dan dia juga adalah rasul yang membawa risalah, supaya dengan risalah ini memandu hidup kita untuk perjalanan ke hari akhirat. Wallahu alam. Doakan untuk ustazah, moga-moga benar-benar terpandu oleh Al-Quranul Karim. Hidup bersama Al-Quran, rasa bahagia dengan Al-Quran. Wallahu alam. Sekadar itu saja. Aku lu lihadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuhu wa ridwanuh. Jazakillahu khairan kathira kepada ustazah atas perkongsian sinopsis surah As-Saffat pada petang ini. Semoga kita semua dapat mengambil peringatan dan juga iktibar daripada apa yang telah disampaikan oleh ustazah sebentar tadi. Dan ramai hari ini views kita hari ini ustazah 163. Alhamdulillah. Terima kasih kepada semua pencinta-pencinta ilmu. Kadang-kadang yang lambat masuk tu bukan apa, ada tugasan-tugasan yang belum selesai, baru habis meniaga. Ya, satu lagi Ustazah Basha, mungkin Ustazah nak announce kan, mungkin boleh? Kita membuka ruang sebagai tabung umrah. Tabung apa namanya Ustaz sebut tadi, lupa dah. Tabung infak umrah. Maksudnya kita akan buat tabung sumbangan kalian ini, kita akan tabung tajaan umrah.
Ustazah akan membuka, sebabnya kita akan membuka untuk kita taja sahabat-sahabat kita yang tak pernah pergi umrah, yang memang yang tu untuk kita taja mereka pergi umrah. Semoga pahala mereka pergi umrah adalah dapat kepada semua yang menaja. Sebab Allah janji kepada kita, kita akan dapat pahala bagaikan dia pergi, tidak dikurang pahala sedikit pun. Maknanya kalau yang menaja tu, contohnya hari ini kita ada 160 orang kan, 160 orang contohnya kita infakkan RM10 seorang, jadi dapat 1,600. Bayangkan kalau 1,600 untuk kos pergi umrah lebih kurang dalam 7,000, bermakna seminggu kita buat kutipan dapat dah, kira untuk kita taja seorang pergi umrah. Bayangkan? Ya betul. Tapi Ustazah, kalau kita nak bagi sumbangan tu, nombor akaun mana yang jadi Ustazah dah memikirkan Ustazah, sebabnya sebelum ini sesiapa yang nak bagi sumbangan untuk tarbiyah stay, kita dah bawa kepada AI akaun penggalak, iaitu CIMB Bank. Jadi seluruh untuk tarbiyah stay, Ustazah memang menggunakan dalam akaun penggalak. Jadi akhirnya jadi akaun bank rakyat Ustazah kosong. Bayangkan maknanya akaun bank rakyat maknanya tidak kita gunakan. Justru itu Ustazah jadikan akaun bank rakyat adalah sebagai tempat tabungan tajaan umrah. Okey. Kan sebelum ni kan kita postkan tentang akaun bank rakyat kan? Ya betul. Jadi akaun bank rakyat itu kita jadikan sebagai akaun tajaan umrah. Dengan bahasa lain ataupun akaun fi sabilillah. Sebab takut nanti kita akan gunakan, mungkinlah mana tahu in case akak-akak datang kan, ada ahli kita yang ada betul-betul dalam keadaan terdesak, mungkin kita semua nak dapat pahala melalui sumbangan ini jadi kita akan menggunakan daripada duit tabungan tersebut insyaAllah. Tapi apa-apa hal akan Ustazah updatekan lah. Subhanallah. Satu ringgit. Jangan tak ada langsung kan. Apa ni Ustazah? Okey, tak apa insyaAllah. Untuk nombor akaun nanti Ustazah bagi saya semula lah, nanti saya masukkan. Kalau nampak di bawah ni saya dah letakkan ni bawah ni. Jalan-jalan tu. Mungkin Ustazah Basya boleh buat yang tak bergerak pada background ni. Ya. Faham. Supaya nampak. Saya nak buat yang tu, tapi yang ni untuk hari ni. Saya baru saat betul. Terima kasih Ustazah Basya. Yang cakap ni pandai mengarah aja. Buatnya tak pandai. Tak apa, kita buat apa yang kita tahu kan. Nak suruh ceramah kita tak pandai. Okey, jadi tak apa, insyaAllah esok saya bantu Ustazah untuk tu. Moga diberi kelapangan buat poster Ustazah, insyaAllah. Poster yang selepas-lepas pun ada sebenarnya. Tapi nanti kita buat poster baru untuk tajaan umrah. Satu poster. La tahza apa ni? Cuma la tahzan. RM1 satu hari. Cumanya yang Ustazah tanya tadi tu, surah, nama surah, tak ada pun yang jawab ni ha. Tak ada seorang pun yang hantar kan. Surah-surah. 15 surah yang bermula dengan sumpah. Okey, susah sangat Ustazah sebut lah. Kan tak? Ada yang surah tadi. As-Saffat, surah Az-Zariyat, surah At-Tur, surah An-Najmu, surah Mursalat, surah An-Nazi'at, surah Al-Buruj, surah At-Tariq, surah Al-Fajr, surah Asy-Syam, surah Al-Lail, Ad-Duha, At-Tin, Al-Adiyat, Al-Asri. Dia yang Al-Al kan? Al-Asr wal-Asr. Jadi ingat pangkal depan tu, tahu lah ini namanya surah sumpah. Okay. Terima kasih Ustazah. Bukan diorang tak cari, sayang. Kalau cari dia galit, dia tak dengar yang Ustazah nak sampaikan. Itulah tu. Lajunya Ustazah, nanti dengar balik ni, boleh ulang balik. Okay. Jadi terima kasih Ustazah sekali lagi banyak berbual petang ni. Terima kasih juga sahabat-sahabat kepada yang baru masuk di awal siaran tadi. Ustazah dah pun
bahawa kita meronda-ronda di kawasan Tarbiyah Stay, Ustazah, Tarbiyah Stay Kampung Beris Tok Ku, Setiu. Oh, betul tak Ustazah? Jalan Pusara. Betul. Ustazah, ada tadi soalan tanya, rumah Ustazah dekat dengan pantai tak? Lebih kurang dalam 5 kilometer, tak sampai 5, 3 kilometer. Kira 3 ke 3.5, 3.5 kilometer daripada pantai. Pantai Penarik, kan? Ustazah kan? Ya, betul. Okey. Terima kasih Ustazah. Terima kasih sahabat yang lain. Moga esok terus lagi bersama-sama kita untuk apa? Untuk esok ayat yang pertama surah As-Saffat. Ustazah ada lagi nak cakap ke? Ustazah rasa macam esok macam tak ada kelas je. Tak ada kelas. Ustazah minta maaf sebab esok Ustazah kena pergi hantar anak ke asrama. Okey. Alright. Takut. Rasa takut tak sempat nak balik. Jadi rasa-rasanya lah esok kita cancel kot. Okey, tak apa. Jadi kalau esok kita tangguhkan kepada hari berikutnya, hari Jumaat lah, Ustazah. Hari Jumaat. Jumaat tu pun Ustazah kena nanti Ustazah tengok semula. Sebab kan kata raya di kubur tu. Jadi tengok keadaan dulu hari Jumaat tu kita tunggu tengok dulu insyaAllah. Kalau diberi kesempatan kita bersiaran lah. Okay, insyaAllah apa pun nanti kita maklumkan. Besok cuti, Baiti Abdullah. Besok cuti. Kita bagi Ustazah rehat sekejap. Ustazah ada urusan kekeluargaan juga. Jadi insyaAllah moga Allah berikan kelapangan buat Ustazah, berikan kelapangan buat sahabat-sahabat kita yang lain, berikan kesembuhan kepada sahabat-sahabat kiranya ada di kalangan kita, ada yang sakit. Moga-moga dengan berkat majlis ilmu Allah memberikan kesembuhan kepada kita. Scary. Macam mana saya nak tutup ni? Semua berborak je dia macam ralik tau. InsyaAllah. Baiklah, jadi jadi jumpa pagi esok insyaAllah. Jam 5 suku. Suku. Apa tu? Sebab pagi-pagi kita tak buat 5:30. 5 suku tu kita start dengan baca Asmaul Husna dulu sekejap. Sebab kalau 5:30 subuh awal. Jadi betul. 5 suku tu kadang-kadang 5:20 tu, kadang-kadang Ustazah pun terbuka lambat. Kita solat, tengok-tengok, alah dah terlewat dah kan. Jadi tunggulah, kalau paling lambat pun 5:30. Cuma jadual asar kita memang 5:30 lah. Okay, terima kasih Ustazah atas info untuk grup maksurat Ustazah setiap pagi. Jadi akhir kata, mohon maaf dari kami jika ada tersalah kata sepanjang perkongsian pada hari ini. Sesungguhnya segala yang baik itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan segala kesalahan dan juga kelemahan datangnya dari diri kami sendiri. Dengan itu saya akhiri slot kongsi tadabbur kita pada petang ini dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanallah. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا واجعله لنا إيمانا.
waj'alhu lana hujjatan. Umi? Umi ada nak cakap lagi ke dengan adik? Kak Yah cakap mesyuarat lah. Umi mesyuarat hari Jumaat. Kak Yah cakap kat sini. Ha? Kak Yah tulis kat sini. Apa Umi mesyuarat? Malam ni. Oh mesyuarat. Malam esok, malam esok. Esok. Mesyuarat. Adik ada taranum lah. Adik Yah setuju je lah semua. Aduh, hujan lebat dah. Okay, Mi. Terima kasih, Mi. Jazakillah. Sama-sama. Terima kasih, Dek. Umi dah puasa. Puasa, alhamdulillah. Berapa hari dah? Baru 2 hari. Tak apa. Jangan baru 2 hari. Yang penting kita baru 2 hari. Esok nak puasa lagi, insyaAllah. Adik baru puasa hari ni 1 hari. Puasa sunat. Yelah, sebab adik dah habis dah ganti. Adik ganti 7 hari ya? 8. Ada start daripada raya kedua ya? Ya kedua dengan mak dengan Kak Yang. Wah. Raya tu tak pergi jalan ke? Orang datang rumah tu kita bagi. Tapi adik mak ada, adik ada dah orang ni lah. Kan kita makan pun kan. Kita layan-layan. Kadang kita tak termakan pun. Kan kita duduk hidung. Mana termakan pun. Sebab macam kita dah kalih dah perut kita ni. Umi pun sahur. Sahur Umi makan pemakanan tu je. Yalah bagus tu. Umi pukul 5 suku. Adik bangun juga pukul 4. Adik bangun pukul 4. Terus ni apa rendam tu dulu. Apa madu. Nah, Umi pukul 4:30 tu Umi bangun makan madu dulu. Lepas tu kan madu awal, mula-mula awal kan. Betul. Lepas tu Umi pun solat. Lepas solat siap tu barulah Umi pergi makan kurma. Kurma tu lepas Umi solat, yang kurma tu start daripada sebelum tidur Umi rendam siap-siap 7 biji. Dah rendam dah. Jadi apa tu apa Umi rendam. Lepas tu masa Umi minum tu, Umi campur sekali dengan pemakanan Umi blend. Sedap. Jadi ya ais, macam ais blended. Pagi-pagi Umi minum ais blended. Budak-budak sedapnya minuman Umi. Sedapnya minuman. Tak kira lah. Ini minuman Umi. Makanan Umi. Umi ambil herbal life. Sebabnya Umi rasa sekarang ni dah mula sakit-sakit. Umi tak nak lah Umi kata. Jadi Umi nak start lah diet. Tapi Umi tak nak diet yang orang kata diet yang tak makan. Yeah. Tapi Umi nak diet yang cukup nutrisi. Itulah sebab tu Umi ambil makanan. Mak pun hari tu herbal life tu juga. Sebab tu kalau dia pun balik kadang adik blenderkan mak tu. Memang letak kurma pun. Pisang pun sedap. Pisang kalau tak ada kurma ke tak pisang pun sedap. Umi ambil apa? Coklat ke apa? Umi ambil coklat dengan vanila 2. Sama lah dengan mak, sedap. Dia suka tu. Bila mak nak datang sini? Adik tak ajak dah. Adik ajak dia nak pergi sangat. Dia pun macam Umi. Kalau Umi sibuk berceramah, dia sibuk kelas. Ada kelas ustaz tu. Kelas ustaz ni. Sayang juga nak tinggal ustaz ni. Sayang nak tinggal ustaz. Tak apalah. Dia kata nak pergi. Tak apalah, insyaAllah dia tunggu siap ke apa ke. Okay. Nanti dah siap, nanti boleh tidur terus kan kat situ? InsyaAllah. Ada tempat nak tidur? Ya sayang. Okay dek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak pergi buat air asam. Nak makan nasi dengan ikan pari tadi Umi bakar. Sedap je ikan pari. Kalau adik-adik boleh adik makan. Alhamdulillah. Umi bakar ikan tadi. Okay. Assalamualaikum. Assalamualaikum.